Oke, okay, teman-teman, selamat datang kembali ya di Matematika teman-teman ya. Oke, okay, dalam part atau video ini kita akan membahas soal-soal ujian akhir untuk SMP kelas 3 ya. Oke, okay, kita lanjut saja bahas soalnya. Nah, ini teman-teman atau Adik-adik, ini yang perhatikan yang ini. Ini kan kita anggap bilangan pertama, ini bilangan kedua dikatakan di sini kalikan bilangan pertama dengan dua kali bilangan kedua. Kalikan bilangan pertama 8 dikali dua kali bilangan kedua 2 dikali bilangan kedua itu uh, minus 6 ya kemudian di sini dikatakan tambahkan hasilnya tambah 5 kali uh, bilangan kedua berarti di sini minus 6 ya jadi ini 8 dikali ini 8 dikali ini 2 dikali ini minus 12 ya teman-teman ya di sini kurang 30 ini minus 90 ya 96 ya dikurang 30 berarti di sini negatif 126 ya. Jadi jawabannya di sini adalah D ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke kita lanjut saja ke nomor yang kedua. 2 A, A, B, C dan B 1, 2, 3, 4, 5 banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B. n a ke Nb ini teman-teman atau adik-adik rumusnya itu adalah Nb di sini pangkat Na. Ini banyaknya pemetaannya. Jadi di sini Na nya di sini kan teman-teman adalah ini Na nya ada tiga anggotanya di situ dan B di sini ada 5 ya. Jadi sebenarnya di sini adalah NB-nya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 5 dikali 5 dikali 5 ya. Ini 125 jawabannya. Jadi di sini adalah C ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke kita lanjut membahas soal yang ke 3 Persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X kurang Y tambah 12 sama dengan 0 ya. Oke. Di sini teman-teman dikatakan bahwa persamaan garisnya itu sejajar ya. Jadi oke, okay, 3x saya tulis dulu di sini. 3x dikurang y ditambah 12. Ini sama dengan 0, berarti y di sini sama dengan 3x ditambah 12. Ini gradien saya anggap gradien yang pertama di depan x itu itu adalah gradien. Jadi di sini sebenarnya 3 ini ya teman-teman atau hari-hari ya. Nah, dikatakan syarat sejajar artinya ini ya. Artinya di sini teman-teman M1 dengan M2 itu sama. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari uh, ini ya uh, apa ini ya persamaan garis yang mulai dari titik 4,-1 ini ya oke okay, kita tulis saja di sini ini x1,1 ya. Atau begini ya teman-teman sebenarnya model untuk menjiwai soal ini yaitu begini. Anggaplah ini suatu garis <tuh> 3x kurang y ditambah 12 sama dengan 0. Ini untuk pendalaman saja ya teman-teman ya. Ada suatu garis yang sejajar dengan anggaplah ini g1, ini g2. Nah ini g1 sejajar dengan g2. Dan g2 ini melalui titik uh, ini 4, min 1. Jadi begitu ya. Jadi nilai sebagai x1, y1 nya. Jadi kita tulis saja rumusnya di sini y dikurang y1 di sini kita pakai M2 ya teman-teman ya -teman. di sini X dikurang X1 ya oke Y dikurang Y1 nya di sini min 1 M2 nya M2 mana tadi itu M2 nya M2 oh ini ya M2 sama dengan M3 ya ini M2 juga ya jadi di sini 3 X dikurang X1 nya itu adalah 4 di sini ini tambah berarti Y ditambah 1 ini kita kali masuk saja 3X kurang 12 di sini jadi Y di sini 3X kurang 13 jadinya ya teman-teman atau adik-adik ya. Jawabannya di sini adalah Y 3X kurang oh ini ya. Oke bagian D ya. Oke soal nomor 4 persamaan garis yang melalui titik minus 2,4 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik minus 5,6 dan 9,1. Jadi ada suatu garis teman-teman anggaplah ini uh, garis 1 ini dilalui oleh melalui ya melalui titik Uh, minus 5,6 dan di sini dan 9, min 1 kemudian ada lagi suatu garis ini tegak lurus ya anggaplah ini G2 dan G2 ini melalui titik minus 2,4 nah yang ditanyakan ini adalah persamaan garis yang ini, G2-nya yang ini. Jadi ini yang sebagai X1, Y1 nanti. Nah, untuk uh, mencari gradien uh, garis 1 ini, kita pakai rumus ini saja. Y2 dikurangi 1. Ini adalah X2 dikurang X1 ya, teman-teman. ya -teman. Jadi M1 di sini, Y2-nya hmm. itu Min 1. Ya. Jadi Min 1 dikurang 6 per 9 dikurang dalam kurung Minus 5 ya. Jadi ini Minus 7 per ini kalau kita tambah. Ini adalah 14, jadi M1 nya itu adalah min 1 per 2. Nah ini saya ganti dulu tintanya di sini ya teman-teman ya. -teman. Nah oke, okay. kita mulai di sini saja. M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 teman-teman. atau dikali. Mengapa? Karena dia tegak lurus. Tegak lurusnya itu di sini. Jadi M1 nya min 1 per 2, M2 di sini min 1, jadi M2 nya di sini. 2 dikali ini bisa kita coret begini saja 2 dikali 1 2 dibagi 1 1 yang ini ya hasilnya adalah 2 juga ya jadi ini yang kita gunakan jadi di sini y dikurangi 1 di sini kita pasang m2 di sini x dikurang x1 ah, oke kita substitusi saja masuk y1 x1-nya nah sekarang ini yang sebagai x1, y1-nya jadi di sini y dikurang, di sini adalah 4, di sini 2 x dikurang dalam kurung minus 2 ya. Oke, jadi di sini y dikurang 4, ini 2 x ditambah 2 di sini. Jadinya itu adalah di sini y kurang 4, ini 2 x ditambah 4 ya, seperti itu ya. Nah ini kita samakan dengan 0 saja, 2 x nya ini pindah ke sini jadi negatif y yang minus 4 Nah, jadi di sini ditambah 8 ya jadi ini cocoknya bagian mana ya teman-teman atau adik-adiknya 2X kurang Y ditambah 8 sama dengan 0 oh ini bagian D ya oke kita lanjut ke nomor berikutnya oke persamaan garis melalui titik 1,2 dan tegak lurus dengan garis nah ini tegak lurus dengan ini ini gradiennya ini teman-teman nah, saya anggap ini gradien pertama ini di depan variable X saja itu minus 2 Nah kalau kita kali M1 dikali M2, ini M2 maksudnya gradient yang melalui titik ini ya teman-teman ya. 1,2 itu. Di sini min 1, di sini minus 2. M2 di sini min 1, ini kita coret. Jadi M2-nya di sini itu adalah 1 per 2. a ah, gitu. Jadi kita pasang saja rumusnya di sini. Y dikurang Y1. Di sini kita pakai M2. X dikurang X1. Nah Y1, X1-nya yang mana sih teman-teman? Yang ini ya ini x1, y1 ya. Jadi sini y dikurang 2, ini m2 nya di sini 1 per 2 x dikurang 1. Nah, ini duanya kita kali ke sini saja, berarti di sini 2 y dikurang 4, 1 ini kita kali masuk, berarti x dikurang 1 ya. Oke, di sini opsinya maunya itu x nya positif ya, dan di sini kita nolkan saja, jadi di sini x. 2Y nya pindah jadi negatif 2Y ya minus 4 di sini atau saya tulis saja dulu sini di sini positif 4 teman-teman ini adalah positif 3 tapi sebentar ya 0x dikurang 2y ditambah 3 ini yang jawaban yang ini yang mana sih x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0 ini bagian A ya Oke nomor 6 nya bagaimana cara menjawabnya Nah ini kita cari dulu sudutnya ini yang teman-teman ya Kalau kita jumlahkan 2x ditambah di sini 3x kurang 20 Ini 180 derajat Ini semua dalam derajat ya Jadi di sini 5x ini sama dengan 180 tambah 20 Minus 20 nya pindah jadi positif ya Jadi di sini 200 derajat jadi x itu 200 dibagi 5 itu adalah 40 derajat. Nah, kalau x nya 40 derajat berarti sini ini 2 dikali 40. Berarti di sini teman-teman adalah 80 derajat. Jadi untuk mencari sudut ini yang ditanyakan QPR. QPR. Jadi ini ya, y-nya itu bagaimana? Jadi y-nya di sini langsung saja 180 derajat dikurang dikurang 80 dikurang 40 yang sebelah atas ya. Ah, begitu teman-teman. Jadi Y di sini ini adalah 100 derajat. Oke, okay. 100 derajat dikurang 40 derajat berarti di sini adalah 60 derajat. 60 derajat itu jawabannya bagian C. Ali menabung di bank sebesar 3 juta ini modalnya ya teman-teman ya -teman. dengan suku bunga 11% per tahun. Pada saat uang uh, Adi diambil besarnya menjadi 3.220 ya. Oke, lama Adi menabung berarti n nah di sini dalam bulannya teman-teman ya. Nah, sederhana saja teman-teman. Di sini bunganya itu sama dengan nah ini kurangkan saja 3 juta, ini modal awal tadi, ini modal baru. Kurang saja modal baru ya dikurang modal awal jadi bunga di sini sama dengan ratus uh, ini eh uh, ribu ya gitu ya. Nah bunga ini adalah N per 12 dikali persentase bunga dikali modal awal gitu ya. Ini 220 ya. Oke di sini teman-teman N nya per 12. Nah itu N nya yang mau dicari. Uh, persentase bunga ini adalah 11 persen. 11 per 100 dikali modal awal itu 3 juta. Bisa kita tulis seperti ini. Ini kita coret-coret saja teman-teman. Di sini kita ah, tulis seperti ini apa yang bisa kita coret kita coret saja nah ini yang di sini di sini kan ada 40 berarti kita coret di sini 4 di sini 100 bisa kita coret di sini nolnya 2 ya jadi hmm, ini oke okay. mana lagi ya ini 12/12 12 dengan 3 di sini 4 apalagi yang bisa kita coret Oke okay, saya tulis dulu n per 4 di sini 11 ini sama dengan ini tinggal 22 ya nah ini bisa kita coret juga teman-teman ini adalah 2 tentunya ya jadi n nya di sini adalah 2 dikali 4 itu 8. 8 bulan ya jadi di sini jawabannya adalah B nomor 8 nah setelah 9 bulan tabungan susi di koperasi berjumlah ini modal barunya ya jadi modal baru itu 3815 ini 000 ya Nah di sini koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Persentase bunga tabungan awal susi di koperasi modal awal ya. Jadi di sini sebenarnya MB ini modal baru, ini adalah modal awal ditambah bunga. ya Ini 3815, ini 000. Modal awalnya ini kita tulis saja dulu sini modal awal. Ini uh, bunga. Bunga ini adalah n per 12 berarti saya tulis dulu begini n per 12 dikali dengan persentase bunga dikali dengan modal awal itu 3815 ini 00 MA ditambah di sini n berarti 9 ya 9 per 12 persentase bunganya adalah 12 persen 12 per 100 dikali MA di sini 3815 ini 000 0, 0, 0. 0, 0, ya. Ini bisa kita coret. 9 uh, disini di sini 100 ya. Nah, sebenarnya begini teman-teman. Ini sebenarnya di sini ada 1. Jadi 100 dikali 1 itu adalah 100 kemudian ditambah ini di sini tinggal 9 tentunya. Di sini adalah per 100 MA modal awal. Jadi ini 3815 hmm ini 000 jadi MA-nya di sini itu modal awalnya ini kan 100 teman-teman 109 per 100 MA di sini ya. Jadi MA-nya itu adalah di sini 100 di sini 109 dikali 3 ini ada titik di sini tadi ya. 815 di sini 000. Ini bisa kita coret di 109 dengan 3815. Jadi MA nya itu sama dengan 35 Ah sorry harusnya di sini saya taruh dulu di sini 35 ya 35 kita pasang 35 0 yang sisa itu di sini ada 2 0 1 2 di sini ada 3 1 2 3 Jadi 3 3.500.000 itu bagian A ya jawabannya ya Oke kita lanjut ke nomor 9 sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat uh, dengan panjang diagonal alas uh, 12 cm dan 16 cm Jika tinggi prisma, ya ini sebuah prisma ya Berbentuk belah ketupat Ini tutupnya ya teman-teman ya nah, saya buat saja begini dulu atau adik-adik ini sama panjang ya Karena ini belah ketupat Nah saya buat seperti ini Nah oke okay, di sini juga ini di belakang ya jadi di sini ada garis putus-putus. Nah di sini yang ininya ini adalah ini berapa ya teman-teman ya diagonal alasnya ya saya anggap ini 12 ya kemudian yang ininya yang panjang yang ininya adalah 16 ya jadi kalau kita mau lihat di sini teman-teman atau adik-adik segitiga yang terbentuk di sini itu saya buat di sini modelnya seperti ini ini 12 berarti di sini adalah 6 di sini di sini kan dibagi dua di sini teman-teman di sini 6 di sini 6 kalau di sini berarti di 8 di sini 8, 8 atau di sini saya buat ya ini 8 ya uh, sorry ya mungkin segitiganya kurang bagus ya harusnya di sini lebih pendek ya tapi oh, anggaplah seperti itu ya nah di sini pasti adalah 10 teman-teman ini adalah teorema Pythagoras 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ini 64 ditambah 36, ini akar 100, ya ini harusnya gini. Jadi di sini itu adalah 10, ya. Nah, oke, di sini 10. Jadi di sini bisa kita taruh di sini, teman-teman. Di sini 10, 10 di belakang sini 10, di sini juga 10. Nah, yang dia tanyakan di sini adalah luas permukaan prisma, ya. Jadi luas permukaan prisma, luas permukaan prisma. Uh, sebenarnya luas permukaan prisma secara umum itu adalah dua kali luas alas, kemudian kita tambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma, ya. Nah dua kali uh, luas alas, dua dikali. Luas alasnya ini kan belak ketupa teman-teman, jadi di sini 1 per 2. D1 dikali D2 ditambah keliling alasnya ini di sini. 10, 10, 10, 10, jadi 40, ya 40 dikali tinggi prismanya di sini dikatakan 20 yang ini ya Ternyata di sini 20, oke 20 Nah ini bisa sebenarnya kita coret saja teman-teman Jadi di sini D1 dikali D2 D1-nya saya anggap D1 itu 12 ya Ini D2-nya 16 Jadi di sini 12 dikali 16 ditambah 40 dikali 20 ini 8 disini 800 ya ini adalah 992 nah ini luas permukaan prisma ya cm pangkat 2 tentunya karena luas permukaannya ini jawabannya adalah C ya teman-teman atau adik-adik ya. oke kita lanjut saja ke soal yang ke 10 berikut ini ukuran panjang badan 10 bayi yang baru lahir dalam cm ya Median panjang badan bayi, median itu adalah <tuh> median itu nilai tengah ya teman-teman. Jadi kita harus urutkan datanya. Nah data yang paling uh, kecil di sini adalah 47 ya. Nah, ini bisa kita coret saja teman-teman di sini 47. Kemudian 47, 48. Ini juga 48, 48. Kemudian di sini 49. Ada nggak di sini 49. Hanya satu saja ya.

Kemudian yang terakhir itu 53 ah, 53. Ini cocok tidak teman-teman? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi n-nya itu 10 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, oke cocok ya. Nah, ini kalau kita cari nilai tengahnya, kita ambil saja 5 data di sini ya. 5 datum ya. Datum di sini juga ke sini itu 5. Ini 5 datum ya, teman-teman ya. Nah yang di tengah di sini itu tidak ada teman-teman. Yang bagaimana caranya ada ya? Harusnya 51 ditambah 51. Ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua. Jadi di sini ya 51 jawabannya ya. 51 di sini jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Nah sebelum menjawab ini teman-teman kita harus mengetahui bahwa luas segitiga itu adalah super 2 alas dikali tinggi. Nah ini modal kita sebenarnya untuk menjawab soal ini ya teman-teman ya. Luas daerah yang diarsir, ya, nah, luas arsir itu sama dengan. Nah, kita cari saja ini teman-teman, luas segitiga yang ini dulu. Nah, ini adalah Super 2 dikali, 8 dikali ini. Alasnya kan 8 teman-teman, jadi tingginya di sini eh, bukan jadi, ya. Memang tingginya di sini 8, ya, teman-teman, ya. Ini ditambah Super 2 untuk eh, segitiga yang ini itu alasnya juga 8 jadi di sini dikali 8 dikali tinggi 32 tingginya itu adalah 5 kemudian kita kurang ya teman-teman ya dua kali luas yang ini yang ini yang ini yang yang ini ya mengapa karena kita hitung dua kali itu ya jadi di sini dua kali uh, 1/2 alasnya 8 Tingginya di sini adalah berapa ya? Tiga saja di sini ya. Jadi di sini bisa kita coret yang ini teman-teman. Di sini ada 4, 4 kali 8 itu 32. Ini 2 dengan 8. Ini ada 4, 4 kali 5, 4 kali 5, 20 dikurang. Ini kita coret saja. 8 kali 3 itu adalah 24 ya. Jadi di sini. Nah, ini adalah ini 52 dikurang 24. Jadi di sini jawabannya adalah 28 ya teman-teman atau ada di cm pangkat 2. 28 cm pangkat 2 itu bagian C ya. Oke kita lanjut nomor 12. Nah ini jika ada soal seperti ini teman-teman langsung saja baca di sini pertanyaannya. Banyaknya peluang Arni mengambil sebuah permen berwarna merah. Yang merah ini yang mana ya? Yang ini teman-teman. Ya, di sini kan 6, di sini 5, di sini 3, di sini 3 juga. Ini 2, benar di sini 2 ya teman-teman ya, Ini 4 di sini 2, di sini uh, 5 ya. Jadi banyak peluang Arni mengambil permen ya P merah ya. Maunya di dalam persen. Ini opsinya itu dalam persen. Berarti di sini yang merah 6 per. Nah, ini kita jumlahkan saja ya. Nah, cara menjumlahkannya itu begini, teman-teman. Ini kita coret, artinya itu 10. Di sini ditambah 4 dengan 6 itu 10, ditambah 3322 itu juga 10 di sini. Ya, ini dikali 100%. Jadi di sini 6/30 per 30 dikali 100% di sini ya. Ini bisa kita coret. Ini 5 di sini, teman-teman ya. -teman. Nah, 1 per 5 dikali 100 persen di sini. 100 persennya bisa kita coret di sini 20 saja ya. Jadi di sini sebenarnya adalah 20 persen. Itulah uh, peluang merah ya. 20 persen jawabannya apa teman-teman? Oh, bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Sebuah kerucut mempunyai volume 20 desimeter pangkat 3. Volume kerucut itu 20 desimeter pangkat 3. Jika diameter kerucut tersebut diperbesar dua kali dan tingginya diperbesar tiga kali, volume kerucut yang baru. Nah ini volume kerucut ini sebenarnya ini rumusnya teman-teman, ini sepertiga PR pangkat 2T itu 20 ya, saya tulis 20 saja dulu di situ. Nah bagaimana caranya kita munculkan ini satu 3 PR pangkat 2T dalam rumus volume kerucut yang baru. Jadi volume uh, kerucut baru itu di sini B mungkin ya, ini kan adalah seperti dia r baru, uh, pangkat dua dikali tinggi baru ini uh, sama dengan. Nah kita cek dulu di sini ya teman-teman, jika diameter kerucut tersebut diperbesar dua kali, nah diameter kerucut, diameter kerucut yang diameter baru itu ini kan sama dengan 2R ya. Uh, 2 ini diameter yang lama ya. D, D saja di sini sorry. R di sini D saja. Jadi di sini diameter baru 2 kali diperbesar 2 kali berarti 2 dikali 2R berarti di sini adalah 4R ya. Nah, oke okay. berarti untuk R barunya di sini teman-teman R baru itu adalah ini kita bagi dua saja 4R dibagi 2 nah, Berarti di sini 2R ya kemudian ini sudah R baru ya di sini 2R 2R saja mungkin saya taruh di situ nah di sini dan tingginya diperbesar tiga kali T T baru itu 3 T lama ya ini T lama ya nah ini yang harus kita ketahui dan ini ya Oke bagaimana cara memunculkan ini nah kita munculkan saja di sini jadi di sini seperti gapi R barunya, R baru itu adalah 2R di sini, pangkat 2, TB, TB itu berarti 3T, ya. Jadi, di sini volume kerucut baru, ini seperti 3P, ini adalah 4, di sini R pangkat 2, di sini 3T, jadi ini 4 kali 3 itu 12, ya, dikali. Nah ini sepertiga PR pangkat 2 T. Nah ini sudah muncul teman-teman ini adalah 20 kita taruh saja di sini 20 ya jadi 12 kali 20 itu adalah 240 desimeter pangkat 3 inilah volume kerucut yang baru jawabannya adalah 240 ya Oke ini bagian B Amir membuat kerangka akuarium yang terbuat dari aluminium dengan ukuran uh, 120 cm, 60 cm, 80 Ini sebenarnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, uh, panjang saya buat saja seperti ini dulu. Ini baloknya ya. Akuarium nah ini di sini panjangnya 120 cm, ini 60 cm tingginya 80 cm uh, diperlukan untuk membeli Oke okay, karena ini kerangka kita hitung saja panjang kawat sebenarnya ini ya. jadi panjang kawat ini panjang kawat ini ini nanti kita kali dengan uh, 8000 ya 8.000. ini dalam satu meter begitu Panjang kawat di sini uh, di sini 4 ya. 4 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Jadi empat panjangnya 120, 60 di sini 80. Nah, ini panjang kawat di sini adalah empat dikali ini kalau kita jumlahkan ini 200 ya. Berarti 206 10 ya teman-teman atau adik-adik ya jadi panjang kawatnya di sini adalah 1040 ya ini cm kita rubah ke meter berarti kita bagi 100 saja 10,40 cm ya nah ini kita kali dengan 8000 ya 10,40 dikali 8000 ini rupiah di sini adalah 83200 ya. Jadi ini jawabannya yang mana ya teman-teman Jadi di sini yang C. Nomor 15. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini teman-teman perhatikan gambar di samping persamaan garis L adalah ini adalah 6,0 ya. Nah, di sini kita ketahui di sini teman-teman bahwa ini adalah delta x, kemudian yang ini ini adalah delta y. Jadi gradien garis G ini ini kan dia miring ke ke kiri, jadi di sini pasti negatif. Delta Y per delta X, jadi gradient garis G ini, min delta Y-nya itu adalah 3 per 6 di sini ya. Ini min 1 per 2. Nah oke, okay, kita sudah ketahui gradient garis G. Sekarang kita cari gradient garis, ini kan MG dikali ML karena di sini tegak lurus teman-teman nah kita akan mencari gradient L nya di sini di sini sama dengan min 1 ini syaratnya ya jadi MG di sini min 1 per 2 ML ini min 1 ini bisa kita coret saja jadi bisa kita peroleh di sini teman-teman bahwa gradient garis L itu adalah 2 ya nah oke okay. ini yang akan kita gunakan kita pasang saja rumusnya di sini teman-teman tapi di sini saya ganti dulu uh, tintanya di sini y dikurangi 1 di sini ml di sini x dikurang x1 nah y dikurang y1 nya yang mana sih teman-teman yang ini x1, y1 ini ya jadi y1 nya itu adalah 0 ya ml nya itu 2 x dikurang 6 nah ini y sama dengan kita kali masuk saja di sini 2x 2 dikali minus 6 di sini adalah minus 12 ada tidak ini teman-teman kita cek Y sama dengan 2X kurang 12 berarti jawabannya adalah B oke kita lanjut ke nomor 16 di sekeliling taman yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran nah ini sebenarnya adalah panjang kali lebar ya jika dikatakan ukuran teman-teman berarti ini panjang dikali lebar akan dipasang tiang lampu dengan jarak tiang 4 meter yang dimulai dari salah satu titik sudutnya nah anggaplah persegi panjangnya itu seperti ini ya teman-teman atau adik-adik ya jadi di sini 16 meter, di sini 12 meter. Nah kita akan pasang tiang yang dimulai dari salah satu titik sudutnya jadi di sini ya. Oke, bagaimana cara mencari banyak tiang lampu yang diperlukan? Ini banyak tiang lampu saya misalkan saja dengan n. Jadi di sini sebenarnya keliling persegi panjang dibagi karena di sini jaraknya 4 meter, kita tulis 4 di sini. Ini sudah dalam meter semua ya. Jadi di sini n-nya itu sama dengan dua kali dalam kurung panjang ditambah lebar di sini per 4 nah ini teman-teman bisa kita coret saja langsung di sini ya jadi di sini dua ya jadi panjang tambah lebar berarti 16 ditambah 12 kita bagi dua nah ini adalah 28 dibagi dua jadi n nya itu adalah 14 ya 14 tiang lampu di sini tiang lampu betul tidak teman-temannya tiang lampu ya, ya oke tiang lampu ya jadi jawabannya itu adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nah, di sini saya langsung ke pertanyaan. Luas lahan yang tidak dibuat kolam adalah. Nah, ini yang di dalam sini ini adalah kolam, teman-teman atau adik-adik ya. Nah, tentunya pasti yang di yang ingin kita cari di sini luas arsir ya. Arsir itu luas ini apa ya? trapesium besar dikurang luas trapesium kecil. Nah ini cari dulu teman-teman. Karena cari dulu di sini. Nah, di sini X nya. Di sini saya misalkan Y ya. Nah di sini kita bisa bandingkan. Karena dikatakan di sini uh, uh, sebangun. Nah ini sebangun ya. Jadi di sini bisa kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kita bandingkan saja di sini. Uh, 50 berbanding 55. 50 berbanding 55 ini sama dengan... 30 ini 30 berbanding x ini sebenarnya bisa kita coret nolnya teman-teman jadi di sini x sama dengan 3 dikali 55 di sini kita bagi dengan ini 5 di sini ya ini bisa kita coret di sini 11 ya jadi x nya di sini adalah 33 nah oke okay. x nya 33 sekarang yang kita cari di sini adalah yang y nya ya jadi y berbanding 44 Uh, ini di mana ya mungkin bagusnya saya ganti tintanya dulu di sini saja mungkin ya Y berbanding 44 ini sama dengan 50 berbanding 55 ya jadi ini bisa kita coret di sini tinggal 4 di sini tinggal 5 jadi uh, ini bisa kita coret lagi teman-teman ya, atau adik-adik ya di sini tinggal 10 jadi di sini Y-nya sama dengan ini kita kali sini saja 4 kali 10 4 kali 10 itu adalah 40 ya itulah nilai y nya 40 ya jadi di sini kalau kita mau cari luas yang diarsir ini ya kita ke sini lagi luas eh, trapesium yang besar ini adalah super 2 A ditambah B luas trapesium ini sebenarnya begini teman-teman luas trap ya ini saya tulis di sini super 2 A ditambah B dikali tinggi trapesium ya jadi di sini kita ikuti saja. Jadi kita tulis di sini super 2 a ditambah b berarti 55 ditambah b-nya itu x ya. x berarti 33 di sini dikali nah, tinggi trapesium. Tinggi trapesium itu yang besar ini adalah 44 ya. Ini sebenarnya bisa kita coret, teman-teman. Di sini 22. Nah, di sini dikurang ya. Luas trapesium kecil. Jadi di sini super 2 dalam kurung 50 ditambah 30 ini kita kali dengan y itu 40 jadi ini bisa kita coret juga di sini adalah 20 Oke saya ganti tintanya dulu di sini cinta hitam ya di sini sama dengan nah ini sekarang 55 ini 55 ditambah 33 ini adalah 88 dikali 22 dikurang ini Uh, ini apa berapa ini ya teman-teman ya ini 80 dikali 20 jadi di sini luas arsir itu sama dengan 336 meter pangkat 2 jadi jawabannya itu adalah apa ya di sini bagian A ya Nomor 18. Nah, sebuah gedung direncanakan selesai selama 20 hari oleh 28 pekerja. Jadi di sini ada hari dan pekerja ya. Di sini pekerja. Nah, 20 di sini 28. Ini kita kali saja, teman-teman. Jadi di sini 2 dikali 28 itu adalah 56. tambah nolnya di sini ya, karena ada nol di sini ya. Nah, di sini setelah dikerjakan 8 hari, ini dikerjakan 8 hari dengan total 28 pekerja juga ya. Ini kalau kita kali berarti 224 ya. Oke, berarti di sini kalau kita kurangkan dari atas itu adalah 336, kemudian di sini. Nah, di sini 20 dikurang 8 dikurang 4 hari ya, karena berhenti 4 hari yang itu ya, yang ini teman-teman. Di sini dikali x ya. Jadi ini 20 dikurang 12 ini dikali x nanti 336. Nah, ini di sini tinggal 20 kurang 12 berarti ini tinggal 8 ini dikali x di sini 336. Jadi x itu kita bagi 8 ya. 336 dibagi 8 berarti x-nya di sini Anzala 42. Bekerja tambahan kita kurangkan saja teman-teman. 42 dikurang 28. Ini adalah 14 ya. Ya jadi 14 orang kita butuhkan. Di sini 14 orang jawabannya apa ya? 14 B ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Nomor 19. <tuh> Bentuk sederhana dari, nah ini. Kita sederhanakan saja. Nah ini kita kali silang saja. Berarti di sini B dikurang A. Di sini per uh, A dikali B ini dibagi ya. Nah ini kita kali juga. Berarti di sini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ini A pangkat 2, B pangkat 2. Jadi boleh kita tulis seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya lanjutkan saja di sini. Ini sebenarnya B kurang A itu negatifnya bisa kita keluarkan A dikurang B. Tujuannya apa nanti? Sebentar teman-teman. Karena kita mau coret ini A kurang B-nya. Di sini AB ini berarti di sini dikali ya. A pangkat atau saya tulis dulu begini. A pangkat 2, B pangkat 2. Ini A pangkat 2 kurang B pangkat 2 di sini ya. Nah, ini bagaimana lagi kita tulis di sini a dikurang b, di sini adalah per ab dikali ini ab di sini tutup kurung pangkat 2. Ini bisa kita tulis a ditambah b, kemudian di sini a kurang b. Nah, ini maksud saya tadi teman-teman, ini bisa kita coret di sini tinggal satu Nah, di sini ab ini juga bisa kita coret dengan ini juga, di situ tinggal ab ya. Jadi jawabannya di sini adalah min ab per A tambah B ini apa jawabannya ya min A B per A tambah B A jawabannya adalah A ya oke okay. soal nomor 20 nya ini soal terakhir diketahui uang Andi ini Andi berbanding bondan kemudian di sini bondan dengan Chandra jadi di sini A berbanding B itu sama dengan 5 berbanding 4 ya. kemudian di sini Bondan, nah Bondan dengan Chandra di sini 3 berbanding 4. Nah, di sini kita apakan? Di sini kita kali 3 di sini, di sini kita kali 4. Mengapa supaya di sini itu sama ya? Jadi di sini saya gelombang-gelombang saja begini. A berbanding B, di sini berbanding C itu sama dengan 3 kali 5 di sini 15 berbanding 12 di sini berbanding empat kali empat ya di sebelah bawahnya empat kali empat di sini berarti adalah 16 ya. Nah ditanyakan di sini maka uang bondan jadi bondan di sini sama dengan nah bondan di sini adalah 12 ya berarti 12 per di sini 15 ditambah 12 ditambah 16 ini kita kali dengan di sini maka uang bondan ya. E, dan Chandra rupiah jika jumlah uang Andi Bondan dan Chandra. Nah, ini jumlahnya di sini 43.000. Jadi di sini 12 per Ini kalau kita jumlahkan teman-teman ini adalah 43 ya. Di sini kita kali 43.000 ya. Ini betul tidak ini 43.000 ya cocok ya. Ini bisa kita coret di sini tinggal 1000. Jadi 1000 dikali 12 itu adalah 12 ribu jadi inilah uang bondan ya di sini 12.000 bagian apa ya? Bagian C ya. Oke, okay, sekian dan terima kasih.